Mari kita dengarkan cerita-ceritanya. Ingat insan muda, jangan sekali-kali kamu dengerin nightmare saat ini sendirian. Bisa kayak gini terus. Kalau kayak gini terus ya, ya lebih baik kita putus aja. Maaf banget kalau emang harus seperti ini. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Setelah 6 tahun kami melewati semua hal, hari ini hubungan kami berakhir. Perasaanku hancur. Aku kacau dan hancur. Tidak tahu harus berbuat apa. Yang jelas, aku sedang berada dalam mobilku sekarang, mengemudikannya dengan kecepatan tinggi, tidak peduli belokan, tidak peduli menghantam lubang. Aku perlu sesuatu untuk mengalihkan rasa sakitku. Ini jam 11 malam, dan aku akan menyusuri jalanan kota Bandung. Sesekali aku berteriak, melepaskan semua kekesalan. Ah! Untung jalanan sepi. Aku sekarang ada di Jalan Wastu Kencana. Saat aku belok ke kiri menuju ke arah Jalan Riau, tiba-tiba saja seseorang melintas. Seorang wanita. Sepertinya dia pengemis. Dia menyeberang jalan tepat di depan mobilku. Aku tidak sempat menghentikan mobilku yang dalam kecepatan agak kencang. Dan aku menabraknya. Ya Tuhan. Refleks aku menghentikan mobilku dan melihat spion. Di kaca spion, aku melihat wanita itu tergeletak beberapa meter di belakang mobilku. Dia jatuh terkapar dan terlihat tidak bergerak. Dengan cepat aku membuka pintu mobil dan keluar. Astaga, kemana wanita itu? Tidak ada apa-apa di tempat wanita itu tergeletak tadi. Aku berjalan pelan menuju lokasi tabrakan, memeriksa aspal jalan, tapi benar-benar tidak ada apa-apa. Sepertinya tidak mungkin wanita tadi bangun dan pergi secepat itu.
Tuhan, apa ini hanya halusinasi? Tapi aku yakin betul tadi aku menabrak seseorang. Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan pikiranku? Aku sempat melamun beberapa menit. Tiba-tiba aku tersadar dan aku berjalan pelan kembali ke mobil, lalu kembali meneruskan perjalanan, masih dalam keadaan linglung. Aku terhenti di lampu merah perempatan jalan Banda. Aku memejamkan mata sejenak sambil mengatur nafas. Aku masih memikirkan kejadian di jalan tadi. Tapi aku malah lebih memikirkan kisah cintaku. Ini tidak benar, kataku dalam hati. Aku tidak seharusnya menjadi seorang wanita yang kacau hanya karena kehilangan seorang kekasih. Aku harus bisa. Aku membuka mata dan tidak berapa lama lampu kembali hijau. Aku tancap gas. Ingin rasanya aku cepat sampai rumah dan tidur. Aku lelah. Akhirnya aku sampai daerah Antapani, daerah rumahku. Aku belok kanan di jalan setelah pom bensin menuju ke rumahku. Aku baru sadar kalau jalan ini sepi sekali dan gelap. Aku memang tidak pernah pulang larut malam. Kalaupun pulang malam, biasanya malam minggu saat jalanan masih ramai. Beberapa meter dari pom bensin Antapani, dari jauh, aku melihat sesuatu bergerak-gerak di tengah jalan. Sebuah benda yang kecil. Apa itu ya? Sepertinya benda itu loncat-loncat. Kodokkah itu? Mobilku semakin mendekat ke benda itu. Dan hanya mengandalkan lampu mobil, aku menyorot benda itu. Setelah aku lihat baik-baik, ternyata itu adalah sehelai daun. Daun kering sepertinya. Tapi kok daun itu bergerak-gerak seperti loncat-loncat ya? Mobilku berhenti. Sengaja aku hentikan karena daun itu bergerak-gerak tepat di depan mobilku. Dan aku pun sedikit penasaran. Aku memperhatikan daun itu dengan serius. Mungkin daun itu tertiup angin. Tapi kalau tertiup angin, harusnya gerakannya kan tidak seperti itu. Loncat-loncat. Daun itu seperti hidup. Apa mungkin ada binatang di bawahnya? Aku semakin serius memperhatikan daun itu ketika tiba-tiba daun itu meloncat dan berubah menjadi asap. Lalu hilang entah kemana. Mulutku menganga, tidak bisa bergerak, berkata-kata, tidak bisa melakukan apapun. Setidaknya sekitar 5 detik, aku seperti membeku.
Setelah sadar, dengan kecepatan tinggi, aku langsung menuju rumahku. Jantungku berdetak sangat kencang. Aku mencoba berpikir positif, walaupun aku tidak tahu bagaimana caranya. Singkat cerita, aku sampai di rumah. Adikku yang paling kecil membukakan pintu gerbang. Aku memarkirkan mobil dengan tergesa-gesa. Ibu sudah menungguku di ruang depan untuk mendengarkan ceritaku. Tapi aku tidak mempedulikannya. Aku hanya berjalan melewati ibu sambil berkata, "Aku lelah. Aku ingin tidur." Aku masuk ke kamarku dan menyalakan lampu. Pandanganku langsung tertuju ke meja belajarku. Meja di mana banyak sekali frame berisi fotoku dengan Haryo. Aku langsung menuju meja belajarku dan memasukkan semua itu ke dalam laci. Aku terdiam. Dan lagi-lagi aku menangis. Percuma semua ini. Astaga! Suara siapa itu? Aku membalikkan badanku melihat ke sekeliling kamar. Tidak ada siapa-siapa. Padahal tadi dengan jelas aku mendengar suara wanita memanggilku. Apa itu suara ibu? Tapi tidak mungkin. Suaranya terdengar sangat dekat. Ya Tuhan, sepertinya aku terlalu lelah. Ini semua pasti karena aku terlalu tertekan saat ini. Aku mengatur nafasku, kemudian segera mengganti bajuku dengan baju tidur. Astaga! Suara ketukan pintu itu mengagetkanku. Aku membalikkan badan, melihat ke arah pintu kamar, mendekatinya, memegang gagang pintunya. Aku menarik tanganku dari gagang pintu dan mundur perlahan. Tidak terdengar suara apapun dari balik pintu. Hening. Kali ini aku menangis. Aku takut sekali. Aku menunggu ada suara apa selanjutnya dari balik pintu. Tapi tidak ada. Tiba-tiba sakit. Ya Tuhan, terdengar lagi suara itu. Tepat di belakangku. Kali ini suara itu terdengar setengah merintih. Aku menahan nafas sakit. Dan perlahan membalikkan badan melihat ke asal suara itu. Astaga! Astaga, di atas tempat tidurku berdiri satu sosok wanita kurus dengan kain kumal dan kotor menutup seluruh tubuhnya. Dan dia terus berkata, tangisanku semakin menjadi. Tapi aku tidak bisa bersuara. Hingga akhirnya aku bisa berteriak dan pingsan. Karena ketakutan,
Aku bercerita pada ayah ketika aku sadar. Aku ceritakan semua pengalamanku malam itu. Ayah lalu menawarkan untuk mencari tahu apakah memang benar ada seorang wanita yang aku tabrak. Besoknya, aku dan ayah menyusuri jalan masuk Kencana sampai jalan Riau. Kata Mang Maman membantuku, kejadian-kejadian aneh yang terjadi pada aku kemarin kemungkinan karena aku telah menabrak makhluk gaib. Memang, saat aku bertanya ke penduduk sekitar, mereka tidak mengetahui kejadian tadi malam. Semua pengemis yang aku temui di sekitar situ pun tidak tahu. Bahkan, di lokasi aku menabraknya kemarin, tidak ada bekas tabrakan sama sekali. Tidak ada darah, tidak ada sobekan kain, tidak ada apa-apa. Sekitar maghrib, kami kembali ke rumah dengan tangan hampa. Mang Maman bertanya, apakah aku sudah mendapatkan berita tentang pengemis itu? Aku menggelengkan kepala dan menceritakan semuanya. Lalu, dengan tegang, Mang Maman mendekatiku dan berkata, Neng, yang sabar ya. Mungkin setiap malam Neng akan ketemu wanita itu. Selamat malam insan muda, nama gue Ilham. Rumah gue di Jalan Suci. Baru aja sekitar 5 harian mungkin ya, 5 hari yang lalu gue mengalami kejadian aneh dan serem sih menurut gue. Tepatnya di Jalan Layang Pasopati. Kalau gak salah sih sekitar tanggal 13 November mungkin. Waktunya sekitar jam 11 malaman. Gua lagi jalan pulang menuju rumah gua. Waktu itu gua habis apel dari rumah cewek gua. Tepatnya rumah cewek gua itu di Gunung Batu. Ya pasti gua pulangnya lewat Jalan Pasopati. Soalnya ya itu jalannya paling cepat akses ke rumah gua. Waktu itu emang kondisi badan gua lagi ngedrop. Udah badan ngedrop. Guanya capek banget dari pagi aktivitas. Jadinya ya perjalanan pulang itu gua nyupir kendaraannya udah nggak konsen deh. Nah. Pas gue baru mau naik jembatan Pasopati, kan nanjak tuh dari bawah gitu. Gue tancap gas aja. Tiba-tiba gue kayak ngeliat ada nenek-nenek. Ya karena gue kaget, refleks bukannya gue ngerem, tapi yang ada malah gue gas tuh mobil gue. Dan anehnya, itu nenek-nenek malah hilang. Jadi merinding nih gue. Anehnya, ya itu dia tadi gue bilang. Pas gue nabrak itu nenek-nenek itu malah hilang kayak angin aja, nggak tahu tuh kemana. Akhirnya gue paksain berhenti karena penasaran. Gue liatin ke belakang, gue turun dari mobil, tapi emang nggak ada apa-apa di jalan, emang sepi banget sih itu jalan. Aslinya waktu itu gue takut banget, sampai merinding sekarang juga. Besoknya gue cerita sama kakak gue di rumah, dan kakak gue langsung nyuruh gue lihat berita online di
internet gitu, salah satu website yang memang kakak gue rekomendasiin ke gue, disitu gue nemuin kalau ada satu berita kalau tanggal 11 November 2010 kemarin itu ada seorang nenek-nenek umurnya sekitar 60 tahunan yang nyebrang di tanjakan Pasopati itu ketabrak dan meninggal. Tempatnya tepat di tempat waktu malam itu gue lihat ada nenek-nenek yang di depan mobil gue itu. Kata saksi sih, mobil yang nabrak itu katanya mobil Avanza, warnanya hitam, dan mobil gue kebeneran banget Avanza hitam. Kebetulan kita memang satu tempat kerja. Begitu lulus sekolah tahun kemarin, kita berdua memang punya nasib yang sama, yaitu langsung kerja. Bukan karena kita tidak mau kuliah, tapi karena aku dan Ega juga punya tujuan yang sama, senang-senang. Ya, wajar lah. Kita berdua kan cewek. Sebelum ribet kalau udah jadi ibu rumah tangga nanti. Seperti malam ini. Aku dan Ega sedang menuju salah satu bar ternama di daerah Dago Bengkok. Ini sudah menjadi agenda tetap kita. Kalau tiap hari Rabu, itu waktunya buat nikmatin dinginnya udara kota Bandung dengan minuman cantik yang selalu membuat kita senang. Bem, pulang sekarang aja yuk. Udah jam 2 pagi nih. Besok kan kita masih kerja lagi. Lo jadi kan nginep di tempat gue? Aku hanya menganggukkan kepala karena tanganku sibuk dengan bedak dan lipstik. Pokoknya semua alat makeup ada di pangkuanku. Kemudian tak lama Ega berdiri dan aku pun membuntutinya dari belakang. Kami segera melaju keluar dari tempat itu
dan mulai menuruni jalan gelap berliku di daerah Dago Bengkok. Aku hanya duduk terdiam sambil memainkan handphoneku. Lalu tiba-tiba saja Ega memecah keheningan. Gila nih jalanan, kok tumennya sepi. Padahal di atas tadi rame banget ya kan. Duh, Bem, gimana kalau misalkan tiba-tiba ada orang jahat, terus kita berdua diculik, terus kita dijual ke perdagangan perempuan. Nah lo. Aku memukul bahu Ega. Memang anak ini perlu diberi pelajaran karena omongannya suka sompral. Lalu tiba-tiba kami berpandangan dan Ega langsung menghentikan mobilnya. Jelas ada sesuatu tertabrak mobilnya. Aku sih gak lihat apa-apa. Karena saat kejadian tadi, mataku sedang tertuju pada handphone. Ega keluar mobil, tapi tak berapa lama ya cepat-cepat masuk kembali dengan muka pucat dan langsung mengambil botol air minum. Ega tidak bercerita apa-apa. Dan karena aku bukan orang yang mudah panik, aku hanya terdiam. Ah, paling juga ayam kepunyaan warga yang tertabrak. Tapi kok Ega semakin kencang mengendarai mobil ini ya? Mukanya tiba-tiba panik, seperti takut kejar sesuatu. Aku sempat bertanya tentang apa yang terjadi tadi, tapi Ega hanya menggelengkan kepala. Sampai kami melewati sebuah jembatan. Mendadak, Ega mengerem mobilnya seperti yang kaget. Jujur, aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku hanya mendengar ada sesuatu yang jatuh menimpa kap mobil. Tapi lagi-lagi karena mataku masih memperhatikan broadcast message dari temanku, jadi cuma Ega saja yang tahu apa itu. Ega hanya dia menatap ke arah jalan. Tangannya gemetar. Mukanya lebih pucat dari yang tadi. Aku semakin bingung. Ditambah lagi Ega yang mulai menggumamkan doa-doa sambil berusaha menyalakan mobilnya. Tapi entah kenapa mobil Ega tak mau menyala. Mati. Aku bangkit dari tempat dudukku, membuka kaca jendela dan melihat keadaan luar. Lihat keadaan luar memang begitu sepi. Hanya suara air di selokan. Lalu aku menoleh ke belakang. Kosong. Hanya gelap. Dan tidak ada apa-apa. Tak lama mobil Ega pun kembali menyala. Dan awas gak!
tiba-tiba singa putih terbang ke arah mobil, menabrak kaca mobil. Astaga, apa itu? Dengan panik, Ega menancap gas kencang-kencangnya. Astaga, di sebelah jendelaku seketika ada muka. Muka seorang perempuan dengan lidahnya yang panjang menjulur ke arah kaca pintu mobil. Perempuan itu bermuka pucat dengan mata yang merah besar, memandang ke arahku. Ya Tuhan, makhluk apa itu? Aku hanya bisa menutup mata. Dan tak lama kemudian, ketika kami sudah di jalan raya, makhluk tersebut pun sudah tidak ada. Aku masih terdiam. Jantungku berdegup kencang. Dan selang beberapa detik, aku merasakan sesuatu yang dingin di telingaku. Dan astaga, sekarang makhluk itu berada di antara Ega dan aku. Dia menjilat di kupingku, tengkuk, dan leherku. Aku berteriak sekencang-kencangnya sambil berusaha menyingkirkan kepalanya. Lalu tiba-tiba Ega berteriak dengan keras. Woi, ngapain lo di sini? Pergi lo! Jangan gangguin temen gue. Temen gue gak apa-apa, pergi lo. Lalu beberapa saat kemudian, suasana hening. Sekarang aku hanya bisa menangis dan ketakutan setengah mati. Panik. Ega pun berusaha menenangkan aku. Lalu Ega bertanya apakah aku sedang datang bulan. Aku hanya mengangguk. Dan Ega menyambung pembicaraan. Pantesan dari tadi. Dari atas tadi tuh ya, dia udah ngikutin kita terus, tau gak? Aku menangis sejadi-jadinya. Sampai Ega mengantarku ke depan kosan. Dia berkata kalau aku harus segera tidur, mengunci pintu, dan jangan hiraukan semua yang terjadi. Aku pun mengikuti kata-kata Ega. Aku segera mengunci pintu dan tertidur. Entah berapa lama aku tertidur, lalu aku terbangun oleh suara gemercik air dari arah kamar mandi dalam kamarku. Karena rasa takutku terkalahkan oleh penasaranku, aku bangun dan segera mengecek kamar mandi. Pojokan kamar mandi ada sesosok perempuan membelakangiku, dan dia melirik arahku dan menampakkan wajahnya yang pucat. Astaga, astaga, itu sosok yang tadi ada di mobil. Aku tak dapat menahan semuanya. Dan akhirnya aku lemas terkulai, jatuh ke lantai.
Keesokan harinya, aku terbangun di tempat yang sama. Perutku sakit sekali, dan aku masih tidak mengerti kenapa bisa semuanya itu terjadi padaku. Dan ketika aku menelpon Ega, Ega bilang kalau makhluk itu sudah membuntuti kami berdua dari semalam. Itu karena makhluk tersebut suka dengan perempuan yang sedang datang bulan. Yaitu seperti aku. Cerita sudah sama-sama kita dengarkan. Semuanya, termasuk testimonial tadi, menceritakan tentang hantu sosok wanita. Apa sebenarnya yang diinginkan oleh mereka? Kita sebaiknya tidak terlalu dalam ingin tahu soal mereka, karena mereka punya dunia dan misinya sendiri. Yang kita perlu jaga hanyalah keimanan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena dialah yang maha tahu apa-apa yang diinginkan oleh makhluknya. Jangan kemana-mana dulu, insan muda, karena Galang sebentar lagi sudah siap untuk membagikan uang tunai sebesar 100.000 rupiah persembahan dari Fatigo Naidru. Saya, Sidu Prabowo sebagai narator, Samori sebagai sound designer, Andra dan Austin sebagai pembaca cerita, Deki dan juga Rasmus sebagai penyadur cerita, serta Wildan sebagai operator studio pamit undur diri. Kita bertemu lagi di malam Jumat selanjutnya. Selamat malam dan selamat bermimpi buruk. Dan ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.